Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, Ketua PPS Kelurahan Menteng. Ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan serentak khususnya di Kelurahan Menteng berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah peserta dari 48 TPS 336 dan alhamdulillah hadir di lokasi ini. Pasti ada. Semoga teman-teman yang sudah dilantik, yang sudah bersumpah, baik fakta integritas maupun sumpah-sumpah lain yang tadi di acara pelantikan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tahapan demi tahapan, khususnya nanti pelaksanaan pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Dari mulai pencoblosannya sampai pengisian rekapitulasi hasil penghitungannya berjalan dengan baik dan benar. Tidak ada kendala apapun. Selanjutnya barangkali perlu kami sampaikan juga bahwa setelah acara pelantikan hari ini, kami sudah membuat jadwal sesuai dengan arahan dari KPU. Kami akan membimtek teman-teman KPPS, khususnya 3 hari. 3 hari ini, 26, 27, 28, kami akan membimtek teman-teman KPPS. Kami akan maksimalkan 3 hari itu. Semoga teman-teman yang dibimtek dapat memahami. Dan bukan hanya itu, kami pun akan memanfaatkan waktu-waktu luang sampai detik-detik terakhir pelaksanaan pencoblosan. Kami terus akan membimtek secara roadshow ke wilayah-wilayah sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Prabimtek kami sudah lakukan, secara sosialisasi juga sudah kami lakukan, dan insya Allah setelah pelaksanaan pelantikan, bimtek-bimtek akan kami lebih maksimalkan lagi. Demikian. Pemilu.